Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Berjumpa kita kembali dalam suasana yang begitu luar biasa, bulan-bulan penuh berkah dan juga ampunannya. Alhamdulillah, Allah masih mengkaruniakan atau memberikan segala kebaikannya pada kita, berupa kesehatan, juga berupa kebaikan yang bisa kita lakukan, amal-amal yang masih istiqomah kita jalankan sampai dengan saat ini. Terus ditingkatkan apa-apa yang menjadi tujuan kita, yaitu akhirat. Dan terus kita berusaha untuk menjaga daripada gejolak hawa nafsu kita. Salawat serta salam teruntuk baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan perjumpaan dan juga syafaatnya, yang kita contoh setiap perilaku beliau, yang tidak ada satupun sifat tercela dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu-lalu telah kita belajar bersama tentang surah-surah yang ada dalam tema kita, yaitu atau dalam acara kita Ramansaku Ramadan Asik bersama SD Muhammadiyah Klaten Utara. Nah, untuk kesempatan hari ini tema mengaji kita yaitu tentang surah Al-Balad atau surah Al-Masad, di mana diambil daripada awal surah dan juga akhirnya. Kalau Al-Lahab, oh ya Al-Lahab, dan juga Al-Masad. Kalau Al-Masad itu pada ayat akhirnya. Sebelum kita masuk kepada belajar bersama kita dalam surah Al-Lahab ini, kita perlu mengingatkan bahwa surah Al-Lahab, kalau sudah mendengar surah Al-Lahab, insya Allah kita langsung tertuju kepada sosok seseorang Al-Lahab yang mendapat julukan Al-Lahab. Siapa kiranya itu? Yaitu salah seorang yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik secara nasab maupun kesehariannya. Dahulunya dekat dengan Nabi, yaitu paman beliau sendiri, Abdul Uzza nama aslinya, dengan julukan yang diberikan yaitu Abu Lahab, Abu Lahab, atau yang berwajah cerah, atau dalam arti lain bergejolak. Karena setiap melihat Nabi itu selalu ada perasaan yang jengkel, dalam bahasa kita ya, jengkel, enggak senang, jadi menjadikan wajahnya itu berapi-api, seperti berapi-api. Sifat permusuhannya dengan Nabi begitu luar biasa. Itu terjadi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah angkat atau Allah amanai menjadi seorang utusan, yaitu Nabi dan Rasul di masa hidup beliau. Nah, sekarang kita coba masuk bersama dalam surah Al-Lahab. Sudah disiapkan mushafnya, kita sama-sama baca dulu tentang surah Al-Lahab ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Alhamdulillah, itu tadi sudah kita baca bersama tentang surah Al-Lahab. Terus sekarang kita coba sedikit gali tentang surah Al-Lahab. Pada masa awal-awal daripada diutusnya seorang nabi dan rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan perintah ataupun Allah berikan amanah kepada Nabi untuk menyampaikan kebenaran tentang risalahnya,
Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kaumnya, yang dimana ketika awalnya yaitu di sekitaran Quraisy, beliau mengatakan kepada kaumnya, ini nadartu, ini nadirun lakum baina yaday adabin syadid. Sesungguhnya saya adalah pemberi peringatan kepada kalian agar terhindar dari azab yang pedih. Beliau mengajak kepada ketauhidan, beliau mengajak kepada menyembah kepada Allah Ta'ala, meninggalkan daripada kebiasaan mereka dengan menyembah berhala. Setiap beliau mengajak seperti itu, selalu ada yang membantah ajakannya itu, yaitu ini tadi, Lahab, Abu Lahab, pamannya, atau Abdul Uzza bin Abdul Muttalib bin Hisham, dengan mengatakan tabbalaka alihada jama' tanah, celaka kamu, apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami, yaitu sebuah ungkapan yang menganggap bahwa apa yang disampaikan Nabi itu tidak penting, gitu. Dan setiap Nabi mengajak ke kabilah yang lain, orang-orang di sekitarnya, beliau selalu membantah apa yang diajak Nabi dengan mengatakan bahwa Nabi atau Muhammad ini membuat perkara-perkara yang baru yang hendak menjauhkan kita dari peribadatan yang sudah dijalankan oleh nenek-nenek moyang kita, gitu. Nah, dari itu maka Allah menurunkan surah Al-Lahab ini, ayat yang pertama. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat binasalah, ya ini maksudnya merugilah. Bisa dikatakan merugi atau binasa. Yada abi lahabin. Yada kedua tangan abi lahabin, Abu Lahab. Kenapa di situ, di sini betapa indahnya Allah ya menggunakan perumpamaan, majas perumpamaan. Karena yang sering melakukan segala sesuatu itu adalah tangan, ya. Yang mudah berbuat segala sesuatu adalah tangan, gitu. Maka di situ digunakan kedua tangan, karena dia yang bisa melakukan segala sesuatu, yang sering melakukan kegiatan. Diperumpamakan sebagai perumpamaan bagi seluruh tubuhnya. Kedua, yada abil habiu, yaitu kedua tangan Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin. Terus dilanjutkan dengan wahab, dan sungguhnya ia akan binasa. Sebuah bisa jadi doa dan juga penekanan. Ini sebuah surah mukjizat juga, karena orangnya masih hidup tapi Allah sudah mengabarkan ini loh akhirnya nanti, gitu. Ini akhir orang ini seperti ini. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita, setiap dakwah yang dilakukan pasti akan selalu ada yang tidak paham atau menentang. Itu wajar karena Nabi dan Rasul juga seperti itu. Jadi terus saja berdakwah, apapun kendala yang kita hadapi itu menjadi ujian keimanan kita. Nah, itu asbab nuzul ayat pertama turun tentang apa, begitu permusuhan yang luar biasa Abu Lahab setiap Rasul menyampaikan dakwah atau risalah kenabian tentang keesaan Allah. Kita masuk kepada ayat selanjutnya. Namun sebelum itu, pernah suatu ketika Abu Lahab itu menyampaikan, inka nama yakulu ibnu akhi haqqo fa inni aftadi minhu bimali wa waladi, yaitu jika yang dikatakan putra saudaraku atau keponakannya. Kita tahu bahwa ayah Nabi SAW, Abdullah bin Abdul Muttalib, merupakan saudara daripada Abu Lahab atau Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Dia menyampaikan, jika yang dikatakan putra saudaraku ini benar, gitu ya, maka saya akan menebusnya dengan harta dan anak-anakku. Nah, itu yang dikatakan. Terus setelah beliau ataupun Abu Lahab menyampaikan seperti itu, turunlah ayat yang kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu, tidaklah berfaedah atau bermanfaat
baginya, nya di sini kepada yang menyebutkan kata-kata tadi yaitu Abu Lahab, tidaklah ataupun setiap orang yang berpendapat sama dengan Abu Lahab, tidaklah berfaedah baginya maluhu harta bendanya, wama kasab dan apa yang ia usahakan. Apa yang dia usahakan ini merupakan keturunan atau anak-anaknya. Bahwa zaman dahulu kala anak keturunan, banyaknya keturunan itu menjadi sebuah kebanggaan selain harta. Di sini dibantah oleh Allah langsung. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itu menjadi dasar bagi kita dalam menjalankan agama ini, bahwa apa yang kita bangga-banggakan berupa harta, anak, jabat dan lain sebagainya, keturunan kita, tidak akan bisa menolong kita di akhirat kelak. Kecuali apa? Amal ibadah kita. Kecuali apa lagi? Amal soleh-soleh kita yang tersembunyi misalkan. Ketaatan kita kepada Allah, keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah, menjalankan apa-apa yang Allah perintah, walaupun kita masih banyak kekurangan, tapi terus berusaha memperbaiki diri. Selanjutnya, sayasla narun dzata lahab. Ayat yang ketiga. Sayasla narun dzata lahab. Sayasla, kelak ia akan masuk. Lagi-lagi Allah memberikan apa ketetapan bagi Abu Lahab ini. Kelak dia akan masuk narun ke dalam api dzata lahab yang bergejolak. Ini juga bisa memberitahukan kepada kita bahwa ada tingkatan di neraka itu dengan zatul lahab, api yang bergejolak, salah satu tingkatan. Kalau kita melihat lilin, itu kan api cuman diem gitu ya. Kalau enggak terkena angin dia enggak gerak, diem. Tapi di sini sampaikan api yang bergejolak yang membakar setiap yang berada di sekitarnya. Bisa kita gambarkan ketika kita melihat ombak membentur karang, cah. Seperti itu bergejolak ombak itu. Pun begitu dengan kondisi zat al-lahab ini yang bergejolak, api yang bergejolak, itulah tempat di mana Abu Lahab dan orang-orang yang sepertinya dan sependapat dengannya berada di akhirat kelak. Selanjutnya kita masuk kepada ayat yang keempat. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu, dan begitu pula istrinya. Nah, dan begitu pula istrinya. Siapa istri daripada Abu Lahab itu? Ummu Jamil, Ummu Jamil namanya. Loh, kenapa kok istrinya diikut-ikutkan? Ini kan suaminya yang melakukan permusuhan terhadap Nabi. Ternyata istri daripada Abu Lahab atau Abdul Uzza bin Abdul Muthalib ternyata juga ikut atau mensukseskan daripada permusuhan Abu Lahab kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dia juga menyebarkan fitnah terhadap Nabi, bagaimana dia, setiap Nabi jalan-jalannya yang hendak dilalui Nabi, dia menyebarkan duri-duri di situ biar Nabi menginjak duri tersebut. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Abu Lahab didukung oleh istrinya. Nah, ini juga jadi pelajaran bagi kita. Mari kita sama-sama belajar untuk bermusyawarah ataupun bermufakat ataupun membuat kelompok dalam kebaikan, maka kita akan ikut dalam kebaikan dalam kelompok itu. Misalkan kita membuat suatu rencana, maka buatlah rencana yang baik-baik agar kita ikut imbas kebaikannya. Tapi kalau ini tadi ada sebuah rencana jahat, mendukung saja, nah kita akan jadi kena imbasnya juga. Terlebih dari itu, tidak hanya mendukung tapi juga mensukseskan, membantu dalam upayanya dengan harta dan juga tenaganya, seperti yang dilakukan oleh istri daripada Abu Lahab atau Abdul Uzza, yaitu Ummu Jamil. Nah, mengenai ini ada sebuah riwayat dari sahabat kita, sahabat mulia, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di masjid bersama Abu Bakar Ash-Shiddiq. Dijumpainya dari jauh, Abu Bakar melihat di situ ada Ummu Jamil yang hendak datang karena mendengar Rasul menyampaikan ayat ini. Datang dia.
Abu Bakar Siddiq menyampaikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, aku melihat Ummu Jamil berjalan mengarah ke sini. Aku takut kan dia akan menyakiti engkau." Rasulullah menyampaikan, beliau bersabda, "Dia tidak akan melihatku." Bahwa dia tidak akan melihatku. Ini salah satu mukjizat lagi yang Allah berikan kepada Nabi. Benar, datanglah Ummu Jamil ini menjumpai Abu Bakar. Dia tidak melihat Rasulullah yang duduk di sampingnya. Gitu. Namun sebelumnya Rasulullah membaca, atau kita bisa belajar dari surah Al-Isra yang berbunyi, "Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura." Dan apabila kamu membaca Al-Qur'an, niscaya kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat sesuatu dinding yang tertutup atau pembatas. Itulah yang Rasulullah ajarkan. Bagaimana, dan dalam surah Al-Isra ayat 45 disampaikan bahwa apabila kamu membaca Al-Qur'an, kita sering baca Al-Qur'an, niscaya kami Allah akan menjaga kita dengan memberikan sekat terhadap orang-orang yang hendak berbuat tidak baik kepada kita. Itu sebuah dasar juga bagi kita untuk berlindung kepada Allah, bisa juga dengan sering kita bertilawah Al-Qur'an. Dan sebuah hadis kan telah disampaikan, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safian li ashabi." Bacalah Qur'an karena sungguhnya pada hari akhirat kelak dia akan menolong kepada siapapun yang sering membacanya. Berkenaan dengan baca Qur'an mumpung di masa-masa yang indah ini, bulan-bulan penuh berkah dan juga bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Nah, perbanyak kita membaca Al-Qur'an. "Aku belum hafal." Ya udah, baca dulu, baca saja sebanyak yang bisa kita lakukan gitu. Kalau lebih baik lagi ditarget ya. Bulan Ramadan tahun ini pengen lebih baik daripada tahun kemarin. Tahun kemarin enggak khatam. Sekarang pengen khatam baca Qur'annya. Oh, ternyata tahun kemarin bisa sekali khatam, tingkatkan menjadi dua kali khatam. Nah, kembali kepada ayat ini tadi. Sayasla narun dzal lahab. Kelak ia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Itu sebuah nas yang Allah berikan kepada, oh maaf, ayat yang udah masuk ayat yang 4 tadi ya. Wa mar'atu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar gitu. Bahwa istrinya juga akan merasakan sama seperti apa yang disampaikan oleh seperti apa yang dirasakan oleh suaminya yaitu Abu Lahab. Nah, itu tadi untuk ayat yang 4. Setelah itu kita kembali ke hadis tadi. Tadi sampai di hadis ya, bagaimana ketika itu Abu Bakar didatangi oleh Ummu Jamil, istri daripada Abu Lahab, setelah mendengar Rasulullah menyampaikan nas Al-Qur'an ini, surah Al-Lahab ini, marah ya dengan membawa batu dengan tujuannya untuk menyakiti daripada Rasulullah SAW seperti yang ditakutkan oleh Abu Bakar Siddiq. Maka Rasulullah membaca ayat-ayat Al-Qur'an seperti hal yang kita sampaikan tadi tentang surah Al-Isra 45 ayat yang ke-45. Maka Ummu Jamil datang dan berdiri di hadapan Abu Bakar tanpa melihat Rasul Muhammad SAW, padahal Rasul sedang berada di samping Abu Bakar Siddiq. Dia menyampaikan, "Hai Abu Bakar, sesungguhnya aku mendapat berita bahwa temanmu mengejekku." Ya, temanmu mengejekku tentang turunnya surah Al-Lahab ini. Namun apa yang disampaikan ini menjadi pelajaran bagi kita, bagaimana di situ dia tidak melihat Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata juga Al-Quran juga bisa selalu melindungi kita dimanapun berada bagi siapa yang sering membacanya. Ayat yang 5, fi jidiha hablum min masad. Fi jidiha, yang di lehernya, ini masih berhubungan dengan ayat yang 4 tadi tentang Ummu Jamil, istri daripada Abu Lahab, atau dikabarkan sebagai pembawa kayu bakar. Membawa kayu bakar, memang kebiasaannya sering membawa kayu bakar dan sering mengambil dari pohon sa'dan yang penuh duri, ditebarkan di jalanan yang hendak dilalui Rasulullah SAW. Dilanjutkan dengan ayat yang 5, fiji
fi jidiha hablum min masad. Fi jidiha, yang di lehernya, hablu, ada tali, min masad, dari sabut. Nah, ini menjadi nas dalam Quran juga bahwa kondisi istrinya tidak jauh lebih beda daripada suaminya yang dalam permusuhannya begitu luar biasa kepada Rasul Muhammad SAW. Dan nanti pun Allah takdirkan istri daripada Abu Lahab, Ummu Jamil ini, yang juga akan memberikan bantuan azab yang Allah berikan ataupun siksa yang Allah berikan di akhirat kelak kepada suaminya. Nah, ini sedikit pembelajaran yang bisa kita sampaikan tentang surah Al-Lahab atau Al-Masad, yang diambil dari Masadi, dari sabut, tali dari sabut. Semoga bermanfaat dan bisa diambil pelajaran bahwa orang-orang yang semisal dengan ayat ataupun surah yang tadi, ganjarannya yaitu api yang bergejolak. Dan juga tadi tentang yang di lehernya ada tali dari sabut, dalam ini bisa kita ambil pelajaran, sama-sama kita belajar dalam merencanakan segala sesuatu itu dalam hal kebaikan, maka kita akan ikut dalam kebaikan itu. Namun ketika kita merencanakan dalam hal keburukan, maka kita akan terlibat juga di dalamnya. Paling itu dari Pak Guru. Apabila ada kekurangan, itu datangnya dari Pak Guru sendiri, dan apabila ada kebaikan, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk pembelajaran di acara Raman Saku kali ini. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Oh iya, semoga di bulan Ramadan ini ya, Allah berkenan menjadikan kita sampai akhir ya, mengikuti prosesi bulan Ramadan ini. Allah memperkenankan kita sampai akhirnya bulan Ramadan, berjumpanya dengan kondisi yang lebih baik daripada tahun kemarin. Paling itu dari Pak Guru SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Assalamualaikum.